No rupiah, mesin cuci Polytron error S1 beres. No rupiah, mesin cuci Polytron error S1 tuntas, teman-teman. Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Polytron yang pada saat kita suruh spin, Bang? Pada saat kita suruh spin, dia error S1. Tunggu, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci ya. Mesin cuci Polytron pada saat kita nyalakan dia error S1 ya. Ya. Colokin jeder. Oke. Power dapat? Ya. Power kita pencet start. Start. Kanan, kiri, dia mau muter kanan dan dia mau muter kiri. Artinya ini aman, Bang. Ya. Nyucinya aman. Sekarang kita akan coba ke ngeringin. Ya, ini nyuci, kita coba ngeringin, Bang. Kita langsung ke power. Kemudian kita ke modenya spin ya, Bang. Ya. Modenya spin, kita pencet start. Start. Nah, kelihatan, Bang? Ya. Error S1, ya. Pertama kali teman-teman cabut colokan, dapat? Ya. Nah, cabut colokan, kemudian Anda jangan panik dahulu, lakukan yang termudah, termurah dahulu, dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu, ya. Ya. Di bagian belakang, teman-teman buka, ya. Kalau mesin cuci Anda pada saat dinyalakan, dia error S1, teman-teman buka dulu bagian belakang, ya. Nah, buka FTN. Di sini ada soket, ada tutup bautnya, kita buka. Nah, seperti ini songkel, pakai test pen boleh, peso boleh, bebas Anda. Tene. Buka, tarik ke atas. Dapat? Ya. Nah, tene, kemudian disenderin aja kayak gini. 1 2 3 4 5, ya. Dapat? Ya. Tuh 2 3 4 5 6. Ini baut-baut ini teman-teman buka. Tarik seperti ini. Nah, dapat? Ya. Tarik soketnya, tarik. Nih, dapat? Ya. Tet. Kayak gampang nih ya. Tet. Oke. Nah. Seperti ini tutup lagi. Oke. Anda cek di sini. Anda harus pastikan tidak boleh satu pun ada kabel yang putus ataupun kendor, ya. Kalau ketemu dengan kabel yang putus atau kendor, Anda sambung lagi seperti semula, teman-teman, ya. Lalu bagaimana Mas Andre kalau perkabelan di sini dalam kondisi yang bagus, ya? Di sini kabelnya dalam kondisi yang bagus, di sini juga bagus. Enggak ada satupun yang bermasalah. Selanjutnya, teman-teman buka bagian belakang. Di sini baut satu, di sini satu, ya. Satu di sini baut, satu di sini baut nih. Dibuka ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Dapat? Tene, buka. Songkel keluar, kemudian tarik ke atas. Songkel keluar, kemudian tarik ke atas. Seperti ini. Nah, dapat? Ya. Nah, seperti ini. Di songkel keluar, kemudian tarik ke atas. Nah, tuh. Nah, dapat? Ya. Nah, seperti ini. Pastikan tidak boleh juga di sini ada perkabelan yang putus, Bang. Ya. Ya. Pastikan juga di sini perkabelan gak ada yang putus. Satu pun gak ada yang putus. Oke, lalu bagaimana Mas Andre kalau misalnya di sini pun tak ada perkabelan yang putus, semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja, semuanya dalam kondisi yang kencang. Kalau di sini bagus, ya, teman-teman fokus ini nih. Nah ini nih, dua kabel ini, ya, fokus ke dua kabel ini. Di sini ada abu-abu sama biru, ya, abu-abu sama biru. Ya teman-teman tinggal dibakar nih, abu-abu sama biru dibakar. Kemudian teman-teman tinggal digabungkan aja seperti ini. Digabungkan seperti ini. Dapat? Ya. Anda bisa solasi setelah disambung-sambung, dibakar, disambung, Anda bisa solasi. Kemudian apa? Anda bisa rapikan lagi seperti semula, Bang. Ya. Nah, seperti ini. Alright. Oke, kita pasang, kita akan tes. Apakah dengan jurus rupiah mesin cuci ini bisa nyala atau tidak? Perhatikan baik-baik, Bang. Dapat? Ya. Set. Pasang soketnya. Pasang. Pasang. Power. Kita pencet power lagi. Kita kasih air yang paling kecil. Kecil. Oke, ini modenya nyuci aja. Nyuci.
Nyuci nyuci doang, nyuci nyuci nyuci. Airnya paling kecil angka 1 jeder. Set. Start. Mantap, ya. Mau nyuci, Bang? Ya. Mantap ya. Alhamdulillah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kita arahkan ke spin power. Kita arahkan ke spin. Kita punya star, star jeder. Star. Apakah dia mau nyepin apa tidak? Perhatikan baik-baik. Oke, buang air, Bang. Udah buang air, dapat? Udah buang air, kemudian kita akan coba dia mau ke speed apa enggak nih. Oke. Nah. Mantap, dapat? Ya. Nah. Ini sudah ngering ini. Nah, alhamdulillah ya. Udah muter ngeringin, dapat? Ya. Oke. Nah. Mantap. Udah muter ngeringin. Paus. Alhamdulillah, Bang. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. No rupiah, Bang. Ya. No rupiah, cuma di bypass dua kabel itu. Masalah beres. Sangat hemat, sangat murah, dan saya yakin teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan Andre Tatum. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Tatum, ketika di Google Map, Andre Tatum.